Seringkali kita bertanya-tanya mengenai makna dari sebuah mimpi. Apalagi jika mimpi tersebut terasa sangat janggal, misalnya seperti melihat seseorang yang telah meninggal. Jika Anda pernah mengalami mimpi yang seperti ini, Anda tidak perlu panik dan berpikiran yang macam-macam. Dilansir zodiaku.id dari Dharma Sensei, mimpi melihat orang yang sudah meninggal ternyata memiliki arti tersendiri. Berikut beberapa artinya. Nomor 1. Anda merindukan mereka. Mungkin orang tua Anda atau saudara Anda yang telah meninggal dan Anda berharap bisa melihat mereka sekali lagi. Oleh karena itu, otak dan imajinasi Anda menciptakan kembali sosoknya lewat mimpi. Pikiran bawah sadar Anda cenderung menarik kenangan saat Anda sering memikirkan seseorang. Nomor 2. Anda menyesali sesuatu. Beberapa ahli percaya bahwa ada perasaan tertekan atau penyesalan yang muncul saat Anda memimpikannya seseorang. Jika itu adalah orang yang telah meninggal, mungkin selama mereka hidup, Anda memiliki janji yang belum ditepati. Atau mungkin Anda menyesal pernah menyakiti perasaan mereka. Nomor 3. Anda belum bisa menerima kepergian mereka. Semakin dekat dan semakin Anda mencintai seseorang, melepaskan kepergian mereka sangat berat. Jika Anda masih terus berharap bahwa mereka masih hidup, maka Anda akan lebih sulit mengikhlaskannya. Itulah yang membuat Anda sering bermimpi tentang mereka. Nomor 4. Anda perlu saran. Biasanya saat seseorang mengalami masalah yang cukup berat, mereka ingin berbicara dengan orang-orang yang mereka percaya. Salah satunya mungkin orang tua yang telah meninggal. Tentu itu hanya ingatan-ingatan yang dibentuk kembali oleh otak saat mereka hadir dalam mimpi. Namun, setidaknya Anda akan lebih tenang setelah itu, bukan? Nah, dari 4 makna di atas, tentu Anda sudah bisa memahami mana yang paling sesuai dengan kondisi Anda saat ini. Baik teman-teman, itu dia arti mimpi. Jika kita bermimpi orang yang sudah meninggal, jangan lupa klik subscribe dan juga like dan juga bagikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Yeah.